Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah alat pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat yang portable tentu saja, yang banyak digunakan untuk para dokter ataupun perawat, bidan, dan segala macam lah. Jadi saya review langsung saja. Dan kesan saya menggunakan ini selama 3 tahun atau sampai 5 tahun lebih ini. Jadi saya beberapa tahun ini sudah memakai ini, dan saya melaksanakan pengecekan itu sudah hampir ratusan ya. Dan bagi saya ini sudah sangat bagus sekali. Ini adalah produk dari Easy Touch dari ini ya. Nah, Easy Touch ini merupakan buatan Taiwan ya. Buatan Taiwan, modelnya bisa dilihat ini. Neotic Jingsua ini. Nah, di sini saya merupakan pengeluar beratnya dari Easy Touch. Kenapa? Karena tempatnya itu sangat mudah sekali didapetin spare partnya, maksudnya untuk bahannya, sticknya itu sangat mudah didapatkan di seluruh Jawa, luar Jawa, atau di Bali pun juga bisa. Lalu harganya juga terjangkau sekali. Di sini bisa multi check, bisa gula darah, bisa untuk asam urat juga bisa, uric acid. Lalu ada lagi untuk kolesterolnya juga bisa. Nah, untuk kolesterol, khusus kolesterol ini kalau sticknya kita masukkan ke dalam ini, biasanya membutuhkan waktu hingga 15 detik maksud saya. Untuk yang agak lama adalah yang ini. Asam uratnya biasanya butuh 20 detik untuk memprosesnya, sedangkan untuk glukosa hanya butuh 10 detik saja. Nah, selama ini memang sudah normal seperti itu ya. Untuk portable bagi saya itu sudah cukup, lebih dari cukup juga. Karena apa? Karena memang untuk multi check yang paling bagus adalah yang tempatnya setidaknya hasilnya nggak terlalu jauh dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang lengkap. Nah, ini yang portable ini menurut saya memang sangat mudah banget. Sebenarnya dari tiga ini ada satu lagi sebenarnya untuk pemeriksaan hemoglobin, hanya saja pemeriksaan hemoglobinnya tidak saya miliki karena habis. Jarang sekali yang pasien yang ingin mengecek hemoglobinnya, kecuali yang mempunyai riwayat anemi atau mungkin ada kondisi tertentu ya. Nah, ini sih kita dapat juga untuk pennya di sini ada pen. Selanjutnya kita tentu saja akan mendapatkan reset, tempat untuk mereset. Nah, ini dia, di sini kita akan mendapatkan reset. Apabila ada error atau segala macam, kita bisa mereset ini lagi. Ini di sini. Oke, sekian dari saya. Jadi bagi saya secara pribadi, apabila Anda membeli Easy Touch untuk pengecekan portable gula darah, gula puasa, kolesterol, ataupun asam urat, bagi saya itu sangat recommended sekali untuk membeli Easy Touch. Ini glukosa, kolesterol, uric acid. Bagi saya seperti itu, karena apa? Karena yang penting itu sekarang adalah bagaimanakah kita mendapatkan ininya aja, bahannya aja. Kalau kita beli yang sesuatu yang sulit untuk dicari bahannya, spare partnya, maksudnya spare part dalam hal ini ya, sticknya ya, kita dapatkan agak susah. Itu buat apa juga gitu. Nah, toh kita membutuhkan sesuatu alat dan bahan yang bisa dipakai kemudian hari dan berkesinambungan, karena pasien juga akan datang selalu ya. Tidak mungkin dia datang lalu keluar gitu, enggak juga. Jadi dia harus berkesinambungan seorang pasien itu. Nah, sekian dari saya. Bye bye.